Tuan-tuan semua, pagi tadi hamba berada di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, NCVC 12. Di Kompleks Mahkamah Jalan Duta. Mewakili hamba dan sahabat-sahabat yang lain, mewakili yang berhormat Datuk Seri Amar Diraja, Datuk Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan. Dalam satu kes yang dibawa oleh mantan ADUN Negeri, YB Azizi. YB Azizi ni adik kakak semua sahabat hamba. Masa lepas PRU ke 15 dah. Baru ni pilihan raya parlimen pada 19 November 2022. Dia menang dengan 168 undi untuk parlimen Gua Musang. Menamatkan kerjaya politik kuli yang menjadi ahli parlimen di situ selama 12 penggal. 60 tahun. Ambo tak tahu mana lagi YBTM. Dia menang dengan 168 undi, kemudian kena petition pilihan raya. Jadi kita lah hok duduk menjadi lawyer kepada dia sama saudara Yusfa Rizal ni. Tak tidur malam mempertahankan dia. Menyiapkan kes dia. Sebab petisyen pilihan raya ni masa dia terhad. Dia tak boleh tangguh. Dalam akta setiap petisyen mesti dilupuskan dalam tempoh 6 bulan. Jadi cara tu hari-hari. Sehinggalah ke mahkamah paling tinggi. Mahkamah Persekutuan. Tapi bila benar dia tiba-tiba dia lompat pum di sebelah sana. Dia selepas kerusi negeri diisytiharkan kosong, YB Azizi failkan kes untuk mencabar keputusan Speaker Kelantan. Dia menamakan Parti Bersatu Presiden Tasim Muhyiddin dan juga Siusaha Agong Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia menamakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Menamakan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan untuk membatalkan perintah atau pengisytiharan kekosongan luar jangka yang memberi laluan kepada pilihan raya yang sedang berlangsung pada ketika ini. Jadi YB Azizi file case, case induk tu belum bicara lagi, tapi dia filekan permohonan untuk menghalang pilihan raya. Pagi tadi keputusannya, permohonan dia kita berujah pada hari Rabu yang lepas, 10 pagi tadi, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan dia. Dan satu dapatan menarik yang dikongsikan oleh hakim, yang dibaca oleh hakim, bapa dia tolak. Hakim kata, keputusan yang berhormat Datuk Speaker Kelantan, apa yang dia buat tu adalah betul. Kerana Speaker Kelantan hanya menjalankan tanggungjawab perlembagaan undang-undang tubuh negeri Kelantan. Speaker Kelantan hanya discharge his constitutional duty, tanggungjawab perlembagaan. Ini benda menarik yang disebut oleh hakim. Antara benda yang dihujahkan oleh Peguam Azizi sebelum ini, dia kata dia tidak diberikan hak untuk menjawab, membela diri. Tapi hakikat tak. Hak itu berada pada Parti Bersatu. Parti Bersatu syokoh dia. Tunjuk sebab dia tak jawab. Di atas surat balik, dia tanya macam-macam MT ni soh kodok. Lantikan ni soh. Dia pertikai macam-macam tapi dia tak jawab isu utama. Maka dia telah melepaskan, menggugurkan haknya untuk membela diri dalam konteks Parti Bersatu. Tapi penemuan mahkamah ni, mahkamah kata Speaker Kelantan buat keputusan betul, kosong. Kerana speaker-speaker ni tugas dia ni adalah postman perlembagaan. Itu nama dia constitutional duty, tanggungjawab perlembagaan dia bila terima notis daripada parti yang mengesahkan pengguguran atau keberhentian seseorang ahli daripada partinya gugur,
Maka speaker terima tu je. Tugas dia ialah memastikan benda tu betul, tidak fake, tidak palsu. Jadi apabila benda tu betul, maka speaker mesti mengisytiharkan kekosongan luar jangka. Jadi hot speaker Kelantan kau buat tu memang betul. Tapi kita nak raya apa yang dibuat oleh speaker Dewan Rakyat terhadap 6 orang ahli parlimen termasuk di Gua Musa dan juga speaker Dewan Undangan di Selangor yang menolak. Jadi ini antara keputusan yang tadi pun dalam mahkamah lepas keputusan yang tulis dan amba sebarkan antara alasan hakim yang sangat menarik. Dan hakim menyebut lagi bahawa Yang Berhormat Azizi tak boleh komplain, tak boleh mengadu bahawa dia dinafikan hak perlembagaan. Kerana Yang Berhormat itu setelah kerusi diisytiharkan kosong, ada pilihan raya, ada hari penamaan calon, dia tidak dihalang daripada mencalonkan dirinya semula untuk bertanding pilihan raya kecil. Ini hakim sebut. Hakim sebut oleh kerana dia tidak menamakan dirinya semula untuk diserahkan mandat bagi dipilih semula, boleh jadi, kata hakim. Ini ayat hakim. Ada kemungkinan dia takut nanti akan dihukum oleh rakyat di dalam Dewan Undangan Negeri ini kerana mengkhianati mandat kemenangan pada PRN yang lepas. Ini sebutan ayat yang disebut oleh hakim. Maknanya tuan-tuan semua, apa yang kita buat ini betul. Apa yang Kelantan buat ini tidak betul. Tak, jadi inilah buka laluan kepada semua. Dan alhamdulillah dengan pilihan raya inilah mahkamah tolak. Dan akhirnya kita pilihan raya ni maknanya tak ada kacau ganggu dari segi kes mahkamah. Boleh diteruskan. Esok hamba difahamkan ada undian awal. Berapa pengundi tak tahulah dalam UDM ini. Tak ada berkali undian awal. Pilihan raya diteruskan. Jadi pada yang semua dalam masa yang ringkas, kita nak dengar Tan Sri Noh lepas ni. Kita tak di hamba dipanggil oleh Tan Sri Anwar Musa dan dihubungi Datuk Seri Taqiyuddin. Ini masalah penduduk-penduduk di Rantau Manis. Di Taman Agropolitan Rantau Manis, ECE, East Coast Economic Corridor. Region. Koridor ekonomi Pantai Timur. Begitulah kot translate-nya. Amba baca surat ni, amba nampak comel. Tak tahulah kena tipu. 28 Disember 2021. Surat daripada KESDA kepada peserta-peserta. Sehubungan dengan itu, KESDA berbesar hati menyerahkan milikan kediaman beralamat lot sekian-sekian bermula 1 Januari 2022. Walau bagaimanapun, geran hak milik kediaman tersebut akan diberikan kepada tuan setelah proses pindah milik selesai dan geran hak milik tersebut diperolehi daripada pihak berkuasa negeri. Boleh kau tak geran? Boleh kau tak? Oh, hak sendiri pun tak sedih kukuk pun nak lawan mahkamah. Gua ada. Tempat ceramah pun takut. Takut kau KESDA ke? Orang yang menindas hak kita, kita takut lagi? Nak sokong lagi? Tak bui sini dia tulis ni. Tuan-tuan semua akan diberi geran hak milik rumah. Rumah ni kalau bui tanpa geran bodoh. Itu setinggan bukan bui. Beri rumah maknanya memberi dan mendaftarkan nama peserta ke atas tanah dan geran sebagai pemilik kepada sesuatu hak tertentu baru nama bui. Ni duduk dalam gelap pun nakut. Pagi tak nak tolong ke mana? Dah macam hari berapa belakang kita nak tengok muka 900 orang lebih. Ni mari nak tolong ni Tan Sri Anwar panggil. Mari sikit lawyer. Baris habis cleaning lawyer. Tapi kita nak tolong demo. Demo takut. Duduk kelik kot dalam gelap.
Tuan-tuan semua nak royak. Ini surat Felkra, surat Kesda. Ambo apa baru baca petang tadi. Dia kata dia beri grant hak milik. 3-4 hari lepas, Datuk Sri Taqiyuddin ceramah di satu tempat Tan Sri. Esok ke tu berkecek pasal isu ni. Esok ke tu 30 pemuda UMNO buat laporan polis di Gua Musa. Terhadap Datuk Sri Taqiyuddin, polis panggil nak ambil keterangan. Kita kata UMNO ni bengong sungguh lah. Pas ke budak-budak muda pun bengong lah ni. Patutnya mu bersama tolong. Dah, 2 tahun lepas, janji nak beri gerai, nak beri rumah. Beri rumah tu beri gerai. Lepas tu dia dah menyalah kepada kerajaan negeri. Ambo nak rujuk. Pagi tadi dah. Kerajaan Kelantan melalui Timbalan Menteri Besar membuat satu kenyataan. Kita dengar berlaku-laku sebab ambo tahu ramah ni tak baca surat khabar. Jadi ambo baca. Ambo baca malam ni. Baru-baru ini telah tular isu pemberi milikan tanah peneroka-peneroka. Sebuah agensi persekutuan di Gua Musang yang dikatakan tidak mendapat hak milik gara-gara kerajaan Kelantan yang ditadbir oleh Perikatan Nasional PAS tidak memproses permohonan milik bagi peneroka tersebut. Dakwaan sebahagiannya kerana kononnya kerajaan Kelantan tak proses. Saya ingin menarik perhatian rakyat Kelantan umumnya dan rakyat Gua Musang dan Nenggiri khususnya bahawa memiliki hak milik tanah merupakan idaman dan hasrat setiap rakyat. Kerajaan Kelantan pahal, idaman setiap rakyat. Tak kira parti. Dok di Aceh ni kalau ikut tansian Musa Anwar Musa, majoriti lah ko UMNO. Dululah ni tak ada dah sebab nak pakai bulan belakang. Kerajaan negeri amat memahami justru amat prihatin terhadap keperluan ini. Kerajaan negeri Kelantan sentiasa berusaha ke arah memenuhi keperluan rakyat untuk mendapatkan hak milik sendiri atas dasar setiap rakyat memerlukan keperluan asasnya yang mana salah satunya adalah tempat kediaman dan tanah selain daripada makanan dan pakaian. Saya terus nak rujuk kepada yang berkait dengan tempat kita. Bilangan hak milik yang didaftarkan kepada Kesdar. Dah, kerajaan negeri telah meluluskan dan mendaftarkan hak milik di kawasan rancangan Kesdar sebagaimana berikut. So 2 3 4 5 bawah nombor 12 Taman Agropolitan. Sini ke mana? Taman Agropolitan Kerajaan Negeri telah meluluskan 122 ekar lot rumah kepada Kesda. 122 ekar lot rumah bukan 122 lot rumah. Tinggal lagi gapo? Tinggal lagi dia tak bayar premium. Kutip pitih daripada hasil ladang tuan-tuan semua. RM900,000 ni tak banyak. Tak kes dah tak ada pitih RM900,000. Dia buat hung lagi ke mana? Bukan dia tak ada pitih. Saya tak percaya kes dah tak ada pitih RM900,000 bayar premium. Melainkan dia cuba untuk berdolak dalik dan menggunakan jarum politik untuk jadikan adik kakak semua sebagai tawanan politik supaya mengundi dacing. Ini keadaan. Tuan-tuan semua projek Aceh ko, Kesda ko, dia copycat dengan GSA. Dia copycat dengan Felda. Dengan Felkra. Mengambil falsafah perjuangan yang sama. Tun Razak pergi ke Parlimen pada 27 April 1960. Sewaktu membentangkan rancangan Group Settlement Area. Membentangkan akta rancangan berkelompok. Terasa sebut dengan jelas. Projek rancangan berkelompok dalam negara kita ini ialah untuk membantu ekonomi rakyat dengan memberikan tanah kepada yang tidak bertanah. Giving land to the landless. Orang sini pandang orang putih di Tansiwaya. Memberikan tanah kepada yang tidak bertanah. Aceh ni tuan-tuan semua nak membangunkan ekonomi rakyat.
Sebab itu nama dia East Coast Economic Region. Membangunkan ekonomi. Bila nak bangunkan ekonomi, himpunkan seluruh rakyat yang bertaburan di seluruh negeri, yang miskin, yang layak, kumpul satu tempat jadi rancangan berkelompok. Sebab itu tuan-tuan semua mari duduk di Rantau Manis. Letak setepak ni supaya mudah untuk dibina kemudahan bersama. Masjid, surau, jalan raya, lapu jalan, pasar, macam-macam boleh buat. Kalau bertaburan, kajian tak boleh buat. Jadi dihimpunkan. Dia berikan tapak rumah. Inilah perjanjian tapak rumah. Ada dengan abang ni. Dia beri tapak rumah saja. Tidak boleh mengeluarkan rakyat daripada kepompong, kemiskinan, ke arah pendapatan lebih. Tak boleh, kena beri tanah ladang. Sebab itu tuan-tuan semua diberikan tanah ladang. Ne capa pak? Hak ambo pehel lah betul ke dak ambo tak tahu. Jadi surat ni dia kecek kita. Dia kata bui hak milik tanah kediaman dan dengan itu terhentilah perjanjian. Betul tak? Berkuat kuasa berapa 2022. Lah ni tuan-tuan semua, bukan saja tanah ladang dia kecek, rumah pun dia kecek juga. Jadi tinggal seluar dalam je belakang, tak sedut agak lah. Tinggal seluar dalam belakang. Rumah anytime je orang amat bila nama kita tidak didaftarkan di atas geran. Masa kita hidup ni okey lah lagi. Dia berikan anak cucu, anak cucu kita pun balas. Orang lain kamu dah hamba. Dan ini yang berlaku di kebanyakan felda di seluruh negara. Geran-geran tanah, geran rumah, geran ladang sengaja dilambat-lambatkan oleh agensi. Bukan salah polisi, bukan salah dasar. Tuan Razak mari comel dah buat. Pakloh, Pakloh Badawi buat comel dah. Tetapi makhluk-makhluk politik yang menghuni, mengetuai sesuatu agensi. Lepas tu kat musim pilihan raya kat bersungguh lah mari. Siapa tipu CJ tanah? Mari beri CJ. Pagak penyokong dia agak selok tengangok-ngangok, hidung sporok, hidung kubat, soho, timbalan Perdana Menteri mari. Para hadirin semua, kita nak tolong, bukan kita tak boleh tolong. Kita nak, tapi amat dengar ada sebahagian yang sudah latih lawyer bawa ke mahkamah, tak apalah. Tapi cara mana kita nak tolong tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan tak boleh bersatu, bersama. Saya tanya orang kuat YB Azizi dia. Dia kata ada 500 lebih tak? 525. Ha? 585. 585 ni tak besar apa sama kita nak bala. Cuba kita bersatu bersama-sama, bersatu bulat molek. Pakoh bulat, pilih Ustaz Wadi. Lepas tu kita bergerak sama-sama lah. Tan Sian Wah boleh sekali. Kita pergi kocok kerajaan negeri, tolong orang Rantau Manis ni. Bui gerai deret kepada dia. Tak secara ke kesedar lah tak pakar. Bekali esok amba kena report polis pula. Kecek kali ni. Tapi kita nak cabar kesedar. Kalau dia jujur nak tolong orang Rantau Manis ni, dia boleh buat aku janji dalam masa 24 jam nak bui gerai rumah. Nak bayar tunggakan premium RM900,000. Nak selesaikan masalah tanah ladang. Payah gapo tanah ada dah. Ladang ada dah. Sawit tanah dah. Bapa mu tak sibui kecek ni surat ni surat kecek. Dua kali kecek. Tipu ladang tak bui gerai rumah. Tapi orang kita tak tahan. Mari dah cik dah pakoh gitu. Dah percaya dengan dua tiga kerak. Sehingga ke orang gadai. Kalau orang dulu-dulu, pocik-mocik, tanah dia maruah kita. Orang kita dulu-dulu, tok nenek kita ni tanah dia maruah. Jamil itu orang perih kerana tanah. Orang perih kerana tanah. Kita ni, orang tipu atas darat pun kita duduk sembah tu lah. Dah lalu ni, dacing tu bukan parti yang kuat dalam kerajaan.
hanya menumpang dan bertenggek saja dalam kerajaan perpaduan, menjadi hamba kepada DAP. Semua yang dia janjikan dulu, yang dia sebut terhadap DAP, terlegok kerana nak bertenggek menumpang teduh dengan Pakatan Harapan. Sebab itu juga, sebab itulah mereka tak boleh dah nak kecep, nak perjuang aja dia tak ada dah. Jadi tuan-tuan semua, tak ada sebab Pilihan Raya kali ni, hari Sabtu ni, kena tunjuk solid. InsyaAllah saya yakin Ustaz Wadi akan bawa isu ni sebab dia telah tulis secara terang dalam manifesto, dalam aku janji bagi Dun Negeri pada kali ini. InsyaAllah, hamba sebagai pengerusi Lujna PAS pusat, kita berlawan dengan agensi besar ni mainan kita puluh-puluh tahun. Ini lawyer Yusfar Rizal. Dulu jadi lawyer dengan hamba. Felda ni tak ada sejarah tumbel dalam negara Malaysia ni. Tumbel ke tangan dia. 2008. Tan Sri Anwar tahu, Tan Sri. Tak ada sejarah tumbang kepada peneroka. Jadi kesedar tak usah buah lah. Kalau kita masuk, dia patut buka mata. Bukan kita nak uguk, bukan kita nak cabar. Kita nak tuguh pemimpin kesedar menunaikan tanggungjawab dan amanah jawatan itu. Menolong bumi putera orang susah. Apa yang dia patut hak dapat, berilah. Dok ni lepas perjanjian tanda tangan 2011-2012, lepas 10 tahun bila sawit hasil tinggi, hamba-hamba. Gak demo boleh 8,400 tak kira dah. Padahal dia tipu 8,400 tu 12 bulan je hasil tahun 2022. Apa-apa demo pergi saing. Lepas tu saing habis pitis kat mula nana. Tuan-tuan semua, apapun insyaAllah kita akan sama-sama melihat isu ni dengan lebih dalam. Hak gorah tu gorah lah. Tapi kajian negeri tadi, Datuk Timbalan Menteri Besar dah sebut secara jelas, 122 ekar lot rumah di Taman Agropolitan telah diluluskan oleh kerajaan negeri secara prinsipnya kepada kesedar. Tanpa rumah tuan-tuan tu. Dah. Cuma lekat satu bab. Jadi macam mana kita nak buat? Macam Tan Sri Anwar sebut tadi, bersatu semua di Taman Agropolitan. Kita ejah semula dan lantik. Pilihlah wakil rakyat yang boleh bersama dengan Kerajaan Negeri Kelantan, Ustaz Wadi, calon nombor satu lambat bulan, kerana dia insyaAllah akan dapat direct access kepada pejabat menteri besar, pejabat timbalan menteri besar dan exco yang berkaitan serta pejabat tanah. Mudah-mudahan hasrat tuan-tuan dan puan-puan, pakcik-makcik, mak ayah hamba semua dapat ditunaikan. Moga paling kurang lot tanah mesti diselesaikan sebelum kita menutup mata. Tuan-tuan semua, sekadar itu saja. Hamba nak dengar juga Tan Sri Nohomad. Kata lajuk sikit kena pukul 12 nyanyo pula. Sekadar itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi alhidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.